masalah ketidakstabilan kerajaan negara kita ini, tidak ada kestabilan. Tengok saya ini dalam televisyen, kita amat mengetahui ini bodoh pula ni, satu perhimpunan haram bersih. 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 Menganjurkan satu perhimpunan haram. 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 Satu perhimpunan haram. Di dataran merdeka, pemuda-pemuda akan turun berdepan dengan mereka. Mereka mencabar. Tapi, pemuda-pemuda akan turun berdepan dengan mereka. Saya pantang dicabar. Tapi saudara-saudara, kalau kita turun, dan saya percaya kita berani turun dan berdepan dengan mereka. Mereka tidak juga. Kita akan menyusahkan orang ramai kalau pemuda turun. Polis kata jangan. Sebenarnya tuan-tuan, pada hari ini kita akan mencetus satu keadaan yang tidak senang. Polis kata jangan. Tangkap mereka yang menganjurkan perhimpunan ini. Polis kata jangan. Saya anti demokrasi karena dengar suara rakyat. Polis kata jangan. Sebenarnya tuan-tuan, pada hari ini kita akan mencetus satu keadaan yang liar. Dan sebenarnya tuan-tuan, message yang mereka bawa adalah message yang bersih. Message yang mereka bawa adalah message yang bersih. Message yang bersih. Message yang bersih. Sebenarnya tuan-tuan, pada 10 hari bulan kita akan cuba jadi hero di jalan raya. Polis kata jangan. Kita akan buat macam berok-berok di jalan raya. Polis kata jangan. Saya akan cuba jadi hero di jalan raya. Polis kata jangan. Kita jumpa, kita lawan, dan kita akan berbuat macam berok-berok di jalan raya.